ternyata masih ada ke situ dengan yang baru. Bang Mandiri ini saya ketemu kemarin 5 orang, ada 10 orang. Kegiatan-kegiatan prosedur yang harus dilakukan dari mulai antigen. Apabila antigen ini ada tanda-tanda menunjukkan ke arah positif, ia akan dilakukan swab. Setelah swab, kalau ini sudah dinyatakan dan sudah ada yang dinyatakan positif, ia akan ditangani oleh dokter. Apakah dilakukan secara mandiri, perawatan, atau ke rumah sakit? Ini yang sedang kita bahas dan buktinya cukup signifikan. Nah, rakyat kita ini perlu ada perhatian-perhatian khusus untuk pencegahan paparnya COVID-19.